Okay, jom ni kita kat lembah. Kita tengok suasana kat lembah sebelum raya korban. Sekarang dah pukul 9 lebih, dekat pukul 10. Ramai keluar nak beli barang persiapan untuk raya. Ini petai yang ada jual. Manggis. Ha, ni hari-hari ada ni. Makcik jual kuih ni. Lemang dah ada jual. Laksa tarim. Banyak rendang tu. Beli siap-siap lemang. Esok dah nak raya. Sebatang berapa ni, bang? Batang harga 13 harga, 14 harga. 14 harga. Paling murah 12 batang. 12. Alright. Rendang? Rendang tu. Yang ni RM30. Dah RM20, RM30, RM60, kilo RM60. Tak, yang masak dah esok. Masak beli siap-siap. itu rendang apa tu? Rendang tu juga? Sama? Ha. Ini? RM60. Oh, okey. Tuntuk. Okey, bang. Hati lah. Banyak rendang tu. Oh, highwaynya? Sebelum raya. Okey, okey. Betul, bang. Ni, tengok raya, suasana sebelum raya. Betul, bang. Ini dekat kawasan lembah Kuala Kangsar. Biskut raya dia. Nak pala, nak pala. Sam! Nak pala, pala, pala. Warga Kuala yang rindu tak dapat balik kampung. Ini sebelum hari raya korban, besok dah raya. Ini jual ikan sungai. Depan dengan Agrobazar Farma. Fresh fresh dari sungai. Oh, ini. Oh, yang ni 20 ah. Haruan. So. Eh, ramai orang keluar cari kelengkapan untuk persiapan hari raya. Okay, thank you for watching. Boleh share video. Okay, assalamualaikum. Jom kita tengok suasana dekat penjual daging sebelum raya korban. Eh, ambil manjang ayak, manjang. Ambil riset, riset. Dua ekor kerbau. Harga daging sekarang RM35. Tulang 30, hati 30, perut dah habis. Limpa 30, batang pinang je RM40 sekilo. Ini batang pinang. Oh, ni ha batang pinang. Buat 2 kilo kat situ. Dekat mana batang pinang duduk? Sini, bang.
Ah, dekat sini Batang Pinang. Siapa tak tahu ni Peha. Tuan tu Batang Pinang ada dekat situ. Dekat tempat yang abang duk potong tu. Harga sekarang 1.40 kg Batang Pinang. Okey, lagi pasal. Okey. Ni dah ada orang booking ke ni? Yang ni Batang Pinang dah habis. Ni apa atas ni? Batang Pinang lagi? Ni daging Peha. Peha. Batang Pinang semua kat bawah ni je lah. Belah-belah kawasan bawah. Dekat dengan perut kan. Kita tak tahu nak ada kat sini. Mula datang cari kalau raya korban. Kampung Batu 17, Padang ni. Simpang nak masuk ke Institut Felda. Okay. Bagi saya, saya bagi daging yang lembut ya. Batang Pinang lah. Batang Pinang lah. Berapa kilo abang? Bagi kilo. Okey. Kita mau ke sini. Ya. Nak yang ni yang pakai ni 2 kilo. Okey. Jom. Yang ni. Oh, ni dah pun. Nak. Ya. Ni dah pun. Tunang bahagian belakang. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Kilo apa lagi? 35. Hati? 30. Perut? Perut tak ada. Perut ada ke? Perut dah habis. Okey. Ini dekat Pekan Kati, seorang je peniaga daging. Ni ini toke ya. Ni lembu sendiri. Ya. Lembu sendiri. Oh, ekor ekor. Ekor boleh di kandang, ekor. Orang baru kahwin boleh ah. Bila sembelih? Dalam pukul 5. 5 pagi dia. Yelah, segar sikit. Masa petik air dia tak fresh lah. Tak sedap lah. Dekor dia berapa tu eh. Ramai pun tak guna lah. Yelah. Orang kat ada PKP ni, orang balik. Tak balik. Mana orang kampung tak je. Tak bazir je. Yeah. Banyak ada je. Nak buat lemak ni. Kita ambil suasana sebelum raya. Sebelum raya kita ambil. Saya 2 tahun tak boleh lah. Ya. Ya cik. Alah. Yang buat cakui tu tu. Ingat. Ah ni. Puri puri. Dia bukan duit. Hari biasa duit. Ah ni. Dia ni, nanti lukut. Saya ni, lembu memang dia punya ke. Kat mana? Dia muncik. Oh, muncik. Ya. Ya.